dan besar, apa sih yang Anda lakukan di apa sih yang Anda lakukan di Puncak atau di Bogor itu? Ya. Iya benar. Apa-apa? Ah, maunya diisep. Kan, oh, mau lagi nih gitu. Oh, mau lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Bayan 7 TV. Ini kita ada di Kedai Pade di sini. Ini kita kenalan nih sama empat wanita cantik-cantik guys nih. Ini kita mau nanya nih. Siapa namanya siapa? Wulan. Namanya siapa? Wulan. Wulan Saputri. Wulan apa? Wulan Dewi Saputri. Wulan Jamila. Wulan Jamila. Kan, gua mau mainan aja kan. Sendiri apa rame-rame? Pacar lu kemana lah? Gak punya, ya Allah. Pacarnya cuy. Sedih dan istri cuy. Yalah, gak punya pacar. Putus apa cerai? Cerai, Pak. Jangan buka kartu. Emang udah keluarga? Ya Allah, belum. Udah pernah keluarga? Belum. Udah pernah keluarga? Belum. Belum mencuy, belum punya keluarga cuy. Nih, kita main sedotan aja deh. Ini, lu pengen sedotan. Gini. Ini orang begini, jangan. Karena si pengen sedotan, ini gue pengen sedotan. Gini. Kan yang sini ujung aja lo pegang ujung aja. Terus? Udah. Sedotan itu berat apa enteng? Enteng lah. Enteng ya? Percaya gak kalau sedotan itu gue jadiin 20 kilo? Enggak lah. Enggak percaya ya? Enggak lah. Kenapa? Ya enggak pada mungkin. Orang kagak ada tangganya. Lihat ya. Ada ngenen dikit. Santai, gue perlu fokus aja gue. Sekarang sedotan ini gue menjadiin 20 kilo. Kata Anda itu gak mungkin. Iya. Tapi buat saya, apapun bisa kemungkinan terjadi. Atau terjadi kemungkinan. Sekarang lu liatin kemarin sedotannya. Jangan liatin gue apa? Ya padahal jatuh cinta. Jatuh cinta sama gue aja. Ini cakep bener. Nanti gue kasih dah surat-suratnya. Surat apa tuh? Lu liatin ya. Sekarang lu liatin ya. Mana? Sebelah mana? Ah, lu liatin sini. Lu liatin dari ujung ke ujung. Sampai bawah? Liatin aja, liat tangan gue ya. Tangan gue liatin sini. Berarti tadi berapa kilo? 20. Kalau 20 kilo lu bisa ngangkat gak? Kaget tuh. Gelan ketong berarti. Lu bisa ngangkat gak? Kalau 20 kilo. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin enggak kuat ya. Sekarang lu lihatin di sini. Berat ini berat lu menjadi 20 kilo. Kalau 20 kilo belum masih ketahan juga sama Anda, akhirnya gua tambahin menjadi 25 kilo. Sekarang sedotan ini berat banget menjadi beratnya 25 kilo. Lu bisa gambarin beratnya itu adalah 25 kilo. Berat banget. Semakin lu paksakan untuk menahan atau menopang sedotan tersebut, semakin berat banget. Lihat aja, semakin berat banget. Berat banget lu angkat pas 1 cm ataupun 5 cm lu gak bakalan bisa keangkat. Karena berat tersebut 25 kilo cuy. Mana ini? Gimana ini? Kebawain ke atas. Lu angkat ke 1 cm aja tuh gak kuat karena berat banget. 30 kilo gak berat. Bergerak. Kenapa? Kita kaget tau itu. Berat. Belum berangkat begini lah. Nah sekarang tadi berat menjadi 30 kilo, sekarang gua ringanin menurut lu itu paling ringan itu kapas, udara, atau paku? Kapas ya, sekarang ringan banget sedotan tersebut, ringan banget bagaikan kapas tapi tiup angin, sekarang angin dari bawah menuju ke atas dan sedotan itu ikut terbang juga dan tangan lu pun ringan juga, sedotan itu semakin lama, semakin naik ke atas, semakin ringan banget. Semakin ringan. Tapi ini dia bergerak sendiri, sumpah. Semakin ringan, jatuh sendirinya tanpa ada sadari jatuh. Gue udah jangan bergerak sendiri sih, Lin. Gue gak bergerak itu, ya Allah, sumpah. Tapi rasa gak taunya angin tiba-tiba dari atas, kenceng banget, dan sedotan itu. Lin, jangan bercanda. Saya gak bergerakin lubang. Dan sekarang sedotan itu terlepas dari tangan Anda.
Kenapa? Kenapa? Yang lu rasain tadi apa? Yang lu rasain tadi apa? Ya udah gitu doang. Jalan-jalan sendiri. Jalan sendiri ya? Jalan sendiri ya? Sekarang gue mau nanya sama lo. Tadi siapa namanya tadi? Ulan. Lan. Kenapa? Gak punya pacar belum, Lan? Enggak, belum punya. Belum punya ya? Lan. Gue mau nanya sama lo nih. Lu ngapa ya? Iya. Rokok ya? Rokokin rasanya apa, Lan? Tadi itu ada rasanya apa tuh? Ada rasanya. Coba Anda merokok ya. Mana tadi? Anda jangan rokok. Yang baru saya, rokok. Pak. Tadulah, santai, simpen dulu rokoknya. Ngomong dong, katanya simpen dulu rokoknya. Kok apa kenapa sih, gue maunya gak apa-apain. Gak diisep aja. Maunya diisep. Lan, lu bisa nengok sebelah kanan. Sebelah kanan mana? Inilah. Sebelah kanan ya? Ini geli banget, jenglot, rumah. Lu lihat sebelah kanan, itu ada aroma. Aroma wangi banget. Enggak, gue perlu fokus lu, ya, jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu ya. Gue perlu fokus ya. Di sebelah tangan kanan Anda itu wangi melati. Lihat ke sana, sebelah tangan kanan Anda, lihat aja enggak apa-apa. Sebelah kanan tangan Anda itu wangi melati yang enak banget ya. Lu bisa rasakan wangi melati itu enak banget. Wangi banget. Sekarang lu lupain wangi melati tersebut, sekarang lu tengok ke sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada wangi sampah yang enggak enak banget. Pelbak dong? Iya, pelbak. Baunya enggak enak banget sekarang. Dan sekarang Anda bisa merasakan rokok Anda. Anda bisa merokok, enggak apa-apa. Datar, mau tahi nih. Lupakan melatinya. Enggak apa-apa, rokok Anda. Bisa aja enggak apa-apa. Serius? Nah, dari sebelah kiri bawa apa tadi? Pelbak. Sampah ya. Sampah ya. Nggak apa ya? Iya. Nggak apa-apa, isep aja. Bawa apa nih? Bawa apa ya? Itu bosa? Sekarang Anda ngerokok. Ntar mau bayar bang. Nggak apa-apa dong. Isep aja, tester aja. Bawa apa tadi? Sampah. Bawa sampah. Nggak enak banget. Kalau sananya nggak enak, gue... Nggak mau. Cuma mau banget sih. Mau mati, nanti cobain deh. Demi orang bisa. Enak ya? Lalu. Iya. Bawa. Padahal ada bojeng lo tuh. Enggak, tadi yang pertama ikon, tapi yang ini enggak. Tadi yang benar. Aku ngambil uangnya paling enak kalau mau paling enak kalau apa? Ini es ya. Rasa apa? Ini rasa ini. Kalau mau uang itu enak enggak? Apa? Uang itu enak. Enggak doyan. Uang itu apa? Ah? Semangka. Apaan? Enggak biasa aja sih ya bu. Biasa aja. Sekarang rokok Anda bau durian sekarang. Di. Wangi durian. Durian ya. Iya. Ini harus dikodol dekat gitu kan? Wangi apa? Durian. Guys, simpan rokok Anda, mau nanya aja ya, mau lihat. Tadi siapa namanya tadi? Ulan. Kan dari mana Ulan asalnya kan? Dari Betawi ya. Lan, tadi belum punya pacaran, kenapa Ulan? Putus. Hah? Putus kenapa Ulan? Gak tau, gak jelas. Tadinya pacar orang mana Ulan? Orang sono. Orang mana? Orang kapuk. Lu putus kan apa diputusin ya? Lu putusin apa diputusin gue nya? Gak ada yang ngomong putus. Kenapa emang? Gak tau, gak jelas. Ya sampai sekarang yang bertanya-tanya gak tau kenapa. Gak jodoh kali. Ya emang iya kan. Apa lu diselingkuh, apa lu ngeselingkuh? Enggak, ya Allah. Gak demen jadi dia. Dia kayaknya gak demen deh. Gak demen sama lu. Mungkin bosen atau apa. Gak bosen gitu. Biasanya kalau cewek gak bosen itu. Bukan cewek maksudnya. Apa kalau cowok gak bosen itu disebutnya apa? Sayang lah kalau gak bosen mah. Ya, kalau bosen. Jadi ada cewek baru lah. Ada cewek baru, lu tau ceweknya orang mana? Gak tau. Lu kenapa lu gak selidikin? Pernah lah gitu nyelidikin ke kerjaan. Tapi gak ada, dia gak pulang sama cewek. Gak pulang sama cewek. Tapi ada yang ngadu, bilang katanya dia pulang sama cewek. Ya udah, gak tau. Kalau lu, maaf ya.
kalau lo nggak temen sama apa cowok lo tadi bilang selingkuh ya, selingkuh lagi, tapi lo nggak tahu cowoknya orang apa ceweknya orang mana nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau lo bisa nggak tahu kenapa? Nggak mau nyari tahu juga sih, daripada sakit hati. Berarti cuek aja dong ya? Iya. Cuek aja. Ya. Sekarang kalau cowok lo balik lagi sama lo mau? Aduh kaget tahu dah. Hah? Nggak tahu mikir. Mikir lagi ya. Sakit hati. Dia dihargain, ngapain? Emang kenapa sih cowok lu bisa selingkuh gitu? Gak selingkuh, kayak berubah aja dingin. Kayak gak biasa, gak selingkuh, dingin aja dingin. Oh dingin ya? Dinginnya dingin. Bener-bener. Dingin dalam hati apa nih? Ya biasanya kan kayak peduli, tapi ini enggak. Ini gak peduli sama sekali. Biasanya kalau pulang dijemput, gak macam, emang enggak? Dibiarin aja tuh ceweknya malam-malam kayak minta jemput, padahal motornya mati, gak ditolongin sama dia, padahal gitu. Online. Lu sampai di mana sih? Lama enggak sih pacaran sama cowok lu? Putus nyambung sih dari 2018. Dari berapa? 2018. Berarti udah 4 tahun ya? Ya, tapi itu putus 2018 2019 putus. Ntar pokoknya baru balikan 2021. Sakit enggak waktu lu diputusin, sakit enggak? Ya sakit lah, enggak mungkin enggak lah. Kayak apa sih sakitnya? Sakit banget gitu jadi. Gila, jadi ungkapin. Oh gitu ya. Tapi selama ini lu pernah ada pacar lagi kan selain dia? Ya. Enggak ada lah. Atau lu pacaran lagi enggak gitu? Karena ini dari dulu dari ini. Kenapa? Kenapa? Enggak mau kenapa? Enggak tahu, kayak enggak suka, enggak nafsu aja. Jadi dingin juga. Iya. Ya udah biarin aja. Cowok tipe apa sih yang lu nafsuin tadi lu bilang itu? Maksudnya kayak tipe cowoknya? Ya gak mau napik, yang ganteng lah. Coy, gak mau napik, yang ganteng coy. Gue dengerin coy, gue tenang aja, gue kasih nomor IG-nya lo coy. Nama IG-nya. Lu pacarnya selama 4 tahun. Sampai di mana dan sampai kemana sih lu pacaran? Ya Allah, privasi lah itu bang. Terus gue tanya yang privasi. Ya Allah, jangan dong. Privasi banget. Kenapa-kenapa, sampai dimana sih sayang lu, cinta lu sama pacar lu kemana sampai lu renggang gitu. Ada suka dukanya gak sih? Ya banyak lah. Banyak banget. Banyak ya, banyak kenapa nih? Ya, duka sih. Kayak gak direstuin sama orang tua. Oh gitu, ya. Gak direstuin? Kenapa orang tua lu gak restuin tapi lu sayang sama dia? Ya mungkin penglihatan orang tua dia gak baik. Tapi kan namanya kita bisa, siapa tahu dia bisa berubah. Tapi nyatanya kayak gitu ya udah. Oh gitu ya. Enakan pacaran apa enggak enak? Enakan pacaran apa enakan enggak pacaran sih menurut lu? Enakan enggak pacaran sih bebas. Kalau pacaran ya harus sama dia mulu. Bebasnya dalam arti apa nih? Ya bisa maksudnya main guys, enggak dilarang-larang lah atau segala macam. Kalau pacaran apa pengadu ini itu. Oh gitu ya. Berarti artinya sekarang lu nongkrong di mana pun bebas. Bebas lah, enggak ada yang larang. Bebas, enggak ada yang larang gitu ya. Enggak ada yang larang ya. Ini tadi gue balikin lagi nih, lu pacarnya sampai di mana sih sama pacar lu kemarin? Pernah diajak kemana gitu? Ya jalan-jalan. Jalan-jalan paling jauh kemana anda itu? Bogor. Ke Bogor ngapain tuh? Liburan lah. Ya liburan. Liburan holiday ya. Kalau sama wanita ketemu seorang cowok berdua doang, itu pasti ada setan ya? Iyalah nggak mungkin. Ada setan ya. Kemungkinan besar, apa sih yang anda lakukan di sepet? Apa sih yang anda lakukan di puncak atau di Bogor itu? Ya, iya benar. Apa-apa? Cewek. Tolong lu masuk YouTube bego, aku kan malu. Enggak lah, goblok. Inilah yang kemesraan seorang pasangan ya. Kemesraan dong, cewek kemesraan, pernah ada pacaran. Iya kemesraan, kalau lu nggak mesra nggak mungkin melakukan itu kan? Iya sih. Nggak mungkin melakukan itu, kalau lu ngecinta sama pacar lu nggak mungkin melakukan itu. Kalau lu nggak sayang sama pacar lu nggak mungkin juga melakukan itu juga ya kan? Karena hati lah ketemu dengan hati di ruangan tertentu berdua ketemulah setan akhirnya lu melakukan apa tadi? Ngespray lah katanya lu. Apa sih yang lu bisa rasakan seperti itu? Maksudnya? Berhubungan seorang di luar gua menikah ya maaf ya. Ya enggak lah masa begituan ya artinya bisa sampai ke situ. Itu dari godaan apa memang suka sama suka? Ya mungkin ya sama-sama mau lah. Sama-sama mau ya. Mana ada sih orang yang kayak gitu. Satu mau satu enggak kan enggak mungkin lah. Enggak mungkin ya. Kenapa tuh? Ya enggak bakal itu juga lah. Mungkin itu juga enggak nafsu lah. Enggak bakal sama itu. Ada penyesalan enggak sih buat Anda? Buset ya Allah. Penyesal banget. Hah? Apa ada penyesalan apa wah mau lagi nih gitu. Oh, mau lagi lah. Coy mau lagi katanya coy itu.
bisa. Konten gue juga konten-konten dewasa semua, enggak apa-apa. Nah, kan. Nah, yang enggak juga laki-laki. Konten dewasa. 150 nih kodok. 150 nih kodok. Lu kolok. Wah, ketawa jadeng. Penyesalan apa setelah Anda melakukan itu sama Kevin? Anda terus sekarang nih, Anda kan putus nih. Apa sih penyesalan apa sih pas lama Anda putus gini? Ya kayak kenapa mau gitu. Kenapa mau? Ngenes itu bagaimana menurut Anda itu? Iya, ngenes ya. Ini satu ngejeplak aja cuy. Ini ngejeplak aja tuh. Gue mau nanya lagi nih. Ya. Penyesalan apa sekarang enggak sih Anda nyesel? Ya iyalah, nyesel lah pasti lah. Nyesel banget. Banget. Nah, lu enggak protal atau enggak protak ataupun enggak ini sama mantan-mantan lu kemarin. Tentang jawabnya gimana? Gitu apa gimana? Aduh udah biarin dah. Hah? Orang kagak ada otak mah enggak bakal mikir percuma. Oh gitu. Iyalah, ngapain amat. Ngapain banget. Ya kan nanti kalau ada yang mau bisa nerima padanya kenapa enggak? Oh gitu ya. Iyalah. Hmm. Tapi pas penyesalan itu ya. Kenapa? Pas penyesalan itu Anda bilang tadi ya bolehlah gue nyesel ya. Tapi kesininya enggak ya dalam hati. Udah yang udah gitu yeah. Maksudnya gitu ya. Jadi enggak apa sih namanya? Enggak monoton seorang wanita ya, artinya di situ enggak monoton artinya Anda jujur-jujurnya aja kan. Karena kejujuran itulah yang nanti dilihat sama seorang laki-laki yang lain. Oh, gue pernah begini, oh, gue pernah begitu. Tapi enggak setiap laki-laki itu berpandang negatif walaupun Anda tuh udah berbuat negatif ya. Karena kenapa? Kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu kekasihan dan kesayangan seorang wanita bukan dari postur tubuh, tapi sayang dan cintanya bukan dari perbuatan Anda yang Anda lakukan. Nggak selamanya kan Anda juga seperti ini. Mau nggak? Nggak lah. Nggak mau ya? Oke, cuma itu aja yang gue bisa wawancara nih sama siapa namanya? Bulan. Bulan. Boleh nggak videonya gue upload ke YouTube gue? Boleh kan? Boleh ya? Gak apa ya? Boleh ya? Nah, Miguel lu apa nama IG-nya? Siapa nama IG? Ulan? Ulan DS underscore 21. Oke, cuma itu aja yang gue bisa mainkan atau gue bisa pertanyakan malam ini. Gue dari Bayang 72 TV mengucapkan selamat jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya, konten hipnosis serta hipnosis. Udah nih? Lantul lu yang cakep, Bego. Gue yang cakep, gigi lu. Coy, pakai kincu dulu coy. Kembali lagi bersama calon kandil. Bim, wah, dia ininya, pakai yang bener apa lah? Lalu ada si calon anjing. Gua kayak bombo, ating-bating, tau sih bencana. Apa kayak apa? Bombo apa sih? Nenek, ah! Cakep, demi Allah cakep! Kalau masuk kamera yang cakep lah. Kalau gak digini, dari gak laku gue. Yang gak laku anjing. Orang-orang di mana biar laku? Ya lo gincu gua tuh. Lagi dong kayak tadi. Ya tolol. Lo kayak Terlin aja mah ngintai emang. Enggak, gua Terlin aja ngintai. Iya. Rokok gua sayang bego itu, ya Allah. 2000 ini. Nah, tuh mulai. Widih, so cantik. TV, kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis dan hipnoterapinya. Oke, kami dari Bayang 72 TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.